Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan dalam seminggu ke depan sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi hujan lebat disertai dengan angin kencang. Beberapa wilayah diantaranya Pulau Jawa dan Kalimantan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi jika sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi waspada. Prediksi hujan lebat disertai angin yang kencang masih akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara 16% wilayah Indonesia hingga kini masih berada pada musim kemarau. Peralihan musim hujan dan kemarau menjadi salah satu penyebab cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Jadi emang untuk sepekan ke depan ini secara umum kondisi cuaca di wilayah Indonesia didominasi cuaca cerah, cerah berawan di pagi dan siang hari. Kemudian masih ada kecenderungan potensi hujan di sore dan malam hari. Tidak menentunya cuaca juga membuat pihak BMKG terus mengimbau masyarakat agar terus menghindari titik-titik potensi bencana, membaca perakiraan cuaca, dan berhati-hati saat berkegiatan di luar ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan.